Ini adalah kegiatan Bangor, di mana kebetulan kita ambil pada momen ulang tahun Bangor yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita explore di teman-teman pengguna Blazer di daerah Pantura, ini sore ini tim Padepokan Des Custom baru nyampe di daerah Sukabumi. Dari daerah Sukabumi, ini tepatnya di Salabintana. Salabintana di salah satu kotek Yustik. Yustik kotek, dia hotel, resort dan juga area camping nih. Ini area campingnya. Hari ini teman-teman dari komunitas penggemar Blazer Bangor sedang mengadakan camping lah ya, mengadakan camping dengan komunitas Blazer yang tergabung dalam Blazer Indonesia Club. Nah, tim Padepokan Des Custom akan coba explore. Ini adalah kegiatan Bangor, di mana kebetulan kita ambil pada momen ulang tahun Bangor yang ke-10. Sebetulnya ulang tahunnya pada tanggal 23 November, namun kita punya waktu untuk hari Sabtu dan Minggu, kita pastikan tanggal 28 dan tanggal 29 untuk kegiatan HUT Bangor yang ke-10 ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Oh, satu lagi Om. Ini kan kita di komunitas Blazer nih, di komunitas Blazer. Pesan buat teman-teman penganggur Blazer, khususnya BIC dan umumnya teman-teman penganggur Blazer se-Nusantara. Saya berpesan pada seluruh penggemar dalam arti penganggur Blazer, kita
kita rawat blazer kita sebaik mungkin sehingga blazer itu merupakan suatu kebanggaan buat kita. Karena bagaimanapun juga blazer merupakan produk mobil yang sempurna menurut saya. Karena itu kita rawat blazer itu seperti kita merawat diri kita sendiri, sehingga akan aman dalam perjalanan, dalam kegiatan touring tidak terjadi masalah teknis atau yang lain-lain. Silaturahmi dengan rekan-rekan rayon dari baik dari manapun, kita adalah saudara. Dimanapun kita ada kesalahan, ada trouble, pasti saudara-saudara kita akan cepat membantu. Contohnya yang paling terkini adalah ketika kita touring ke Bali kemarin, rekan Bangor mengalami kesulitan di Ngawi, subuh-subuh sekali, itu rekan-rekan BIC dari Jawa Timur itu langsung membantu. Dan alhamdulillah hanya hitungan 2 hari mobil kita langsung bisa jalan lagi. Marilah kepada saudara-saudara dan rekan-rekan anggota BIC, cukuplah pertemanan kita yang sudah terjalin dengan akrab, kita bikin lebih akrab lagi. Persaudaraan itu lebih penting daripada egois kita masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Kebetulan pada malam ini saya hadir di acaranya Rayon Bogor, disebut dengan Bogor. Kebetulan saya mewakili dari bidang teknik Blazer Indonesia Club. Kebetulan saya juga dari Rayon Jakarta. Saya sangat berterima kasih sekali pada malam ini, dan saya bersyukur juga alhamdulillah bisa hadir pada acara yang dilakukan oleh rekan-rekan Bogor. Dan saya harap mungkin dari Rayon-Rayon yang lain bisa melakukan kegiatan yang mungkin sama atau ada yang lain. Karena inti dari berjalannya klub adalah Rayon. Jadi saya berharap rekan-rekan dari seluruh Rayon Blazer Indonesia Club aktif supaya tambah guyup, tambah rukun lagi. Dan saya juga kali ini berterima kasih dan saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir pada acara yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Bogor. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Penuh dengan kejutan. Setiap kegiatan BIC yang penuh dengan kejutan. Soalnya tadi teh ada info, ada yang nyangkat cenah. Itu hanya test drive. Test drive. Kata tadi bisa dengan contoh salah. Contoh salah. Kalau besok untuk naiknya gimana Pak? Apa udah siap? Tidak apa siap. Gimana? Itu akan ada dua sesi. Sini pandangnya mau nanya dulu. Mau yang salah atau yang benar? Kalau yang benar pasti berhasil. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Semalam tidur di kamar. Udah ubah-ubah kan. 12 malam pindah sini. Waduh. Aman udah. Ketemu apa? Pasti bukanya nongol aja dua-duanya.
nasi kuning blazer. Touring, camping, hujan, merinding, nasi kuning. Yes. Oh. Ketawa-ketawa tapi ini ada yang menderita ini. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Penderitaan. Om, bagaimana lain tadi malam? Bagaimana tadi malam? Ya, saya sih sebenarnya enggak mau nyusahin si Abah. Tapi yang paling susah si Abah tuh sama ini nih yang jatuh-jatuh nih. Aduh. Indahnya. Ya. Indahnya berbagi tuh gini. Iya. Pakai jaket udah. Diceplitin sama mobil. Bodoh berarti itu mah. Ya, ya, itu kedorong di depan belakang ban. Nah, ini proses evakuasi yang mobil BM Omray sedang dievakuasi, udah hampir naik ini, alhamdulillah. Ya, detik-detik berhasil ini, alhamdulillah. Ayo semangat, semangat, mundur, mundur. Waji, alhamdulillah, merdeka, alhamdulillah. Gesek, 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 gesek. Semangat Om Didin. Alhamdulillah 3 KR yang sudah naik. Uri, naik 3. Nah, gesek, 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 gesek. Aduh, waduh. Nah, ini berhasil udah. Mobil dari Mulus sampai Belepotan. Nah, pagi-pagi tuh lucu di Elaman. Aduh. Gara-gara Bapak Amil. Dari hiburan ke sini dia main. Iya. Udah kemana-mana enggak, udah ke jembatan gantung. Iya, ya, udah enggak mikirin jembatan dulu lah. Nanti aja kan. Ya. Susah barang, kedeng barang. Iya. Bahaya ya gara-gara. Iya. Provokatornya Pak Didinya Pak Amil. Oke, dari enggak. Yang inilah akhir dari eksplor kita hari ini di area Sukabumi dengan teman-teman Pengangon Kebo BIC, dan kita akan terus eksplor kebo-kebo yang di semua wilayah supaya teman-teman Pengangon Kebo semakin semangat Pengangon Kebo dan semakin tahu bahwa di setiap daerah itu ada komunitas pencinta dan penggemar Opel Blazer. Oke, terima kasih atas pantauannya. Semangat selalu, semoga sehat. Salam Padepokan DS Custom. Mantap. DS Custom memang top chair, kita akuin kompak paling top. Saya dari RJ, Pangan Jakarta. Memang gua kasih ada jempol gua ada 4 nih. Gua kasih 5. Chair dah. Ini Kang Didin perlu dan patut dicontoh buat seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Dari saya HKS channel seperti itu, kita kembali ke Kang Didin yang punya acara. Oke, penelusuran kita hari ini sudah selesai dan kita akan segera berangkat pulang dan sampai ketemu di video-video berikutnya.